1. Pohon hutan hujan. Hutan hujan tropis seperti Amazon mengandung berbagai jenis pohon yang memainkan peran penting dalam menghasilkan oksigen. Pohon-pohon tersebut membentuk satu dari sumber oksigen terbesar di dunia. 2. Alga. Selain tumbuhan darat, beberapa jenis alga di perairan juga melakukan fotosintesis dan menghasilkan oksigen. Alga ini membantu memelihara keseimbangan oksigen di ekosistem akuatik. 3. Pohon pinus dan redwood. Pohon-pohon ini, terutama yang ditemukan di hutan-hutan seperti di Amerika Utara, dapat tumbuh besar dan menghasilkan banyak oksigen. 4. Tanaman laut. Tanaman laut, seperti rumput laut dan alga, juga berperan dalam produksi oksigen di lingkungan laut. Mereka menyumbang sebagian besar oksigen di atmosfer. 5. Pohon oak. Pohon oak yang ditemukan di berbagai belahan dunia, termasuk di Eropa dan Amerika Utara, adalah salah satu pohon yang berkontribusi signifikan terhadap produksi oksigen. 6. Pohon maple. Pohon maple, terutama yang ditemukan di Amerika Utara, memiliki daun yang hijau subur yang membantu dalam fotosintesis dan produksi oksigen. 7. Pohon willow. Pohon willow, dengan daun hijau yang lebat, adalah kontributor penting terhadap produksi oksigen. 8. Pohon sequoia. Pohon sequoia, terutama yang ditemukan di California, AS, adalah salah satu pohon tertinggi dan paling besar di dunia yang juga berperan dalam menghasilkan oksigen. 9. Pohon chestnut. Pohon chestnut menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis dan juga memberikan biji, kastanya yang dapat dimakan. 10. Teratai. Teratai adalah tanaman air yang dapat melakukan fotosintesis di permukaan air dan menyediakan oksigen untuk makhluk hidup di lingkungannya. 11. Pohon apel. Pohon apel, selain menghasilkan buah yang dimakan, juga berkontribusi terhadap produksi oksigen di lingkungan sekitarnya. 12. Pohon tin. Pohon tin menghasilkan buah tin dan juga berperan dalam produksi oksigen melalui proses fotosintesis. 13. Pohon bonsai. Meskipun ukurannya kecil, pohon bonsai tetap melakukan fotosintesis dan memberikan kontribusi dalam menghasilkan oksigen. 14. Rumput laut. Meskipun tidak sepenuhnya tumbuhan darat, rumput laut adalah organisme laut yang melakukan fotosintesis dan menyumbang oksigen di perairan. 15. Pohon beringin. Pohon beringin, yang sering memiliki cabang dan akar yang mengkolok, adalah kontributor penting terhadap produksi oksigen.